Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Hari ini ada update European Pickup Transfer teman-teman, plus satu debut transfer Brian Clifford hijau teman-teman. Brian Clifford Natural Instinct. Oke, jadi kita sebentar kita lihat dulu teman-teman. Skillnya itu direct break shot. Jadi low flying shot ya teman-teman ya, low flying shot, terus overhead kick itu high flying sama passing sonic pass. Oke, pasifnya status plus 20% goalkeeper killer. Terus ada Muller HA teman-teman, Muller HA. Terus ada Levin HA. Ini Levin, bukan Levin HA ya. Ini Levin yang hijau teman-teman ya, yang low flying, high flying sama normal tuh, 3 shoot teman-teman. Pasifnya low flying shot force plus 20%. Terus ada Pierre penalti area master teman-teman. Terus ada Napoleon. Ini Napoleon Holigan ya. Oh iya. Terus ada Robson. Oke, kita lihat statusnya dari Brian-nya dulu teman-teman. Brian. Mana nih Brian nih? Brian. Oke, Brian hijau udah ada ya teman-teman ya. Ada banyak ya teman-teman ya. Yang paling terakhir itu Brian yang limited teman-teman ya, yang sama kalau nggak salah goalkeeper killer ya. Oh bukan ya. Oh goalkeeper killer juga teman-teman. Cuman ada 3 biji kalau nggak salah. Paling tinggi itu kayaknya 20% juga deh atau 30 ya, gue juga lupa. Ini hijau lagi nih, satu lagi yang bisa hidden evo ya teman-teman ya. Oke, attack-nya 20 ribuan teman-teman. Shoot paling tinggi 7700, hampir 7800, dribble 6900, passing 5600. Defense-nya kecil. Physical-nya lumayan teman-teman. Speed-nya 6000, power hampir 6000, teknik 5400. Berarti ini lumayan ya teman-teman ya, lumayan. Kalau pasifnya nyala teman-teman, yang goalkeeper killer ini nyala, baru ini GG shoot ya teman-teman ya. 7800 itu ditambah 20% itu kurang lebih itu hampir 10 ribuan teman-teman. 7800 ditambah 1600, 9400-an teman-teman ya. Ini mungkin shootannya bisa sekitar 20 ribuan ya teman-teman, 20 ribuan kalau pasifnya nyala. Oke, menurut gua itu sih lumayan ya, lumayan teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang main Eropa, khususnya yang warna hijau, teman-teman boleh gacha karena ini cuma 2 hari ya teman-teman ya. Ini cuma 2 hari. Ini cuma 2 hari, itu cuma lusa juga udah habis. Jadi kalau teman-teman mau ya diambil aja teman-teman. Kalau gua sih nggak minat teman-teman ya. Karena hijau gua kipernya masih Sabun. Oke, kita ngeteng teman-teman. Sebelum kita tes Tsubasa Cup, kita ngeteng dulu. Siapa tahu dapet nih Brian kan. Ngeteng dari kemarin gue dapet 3 biji ya teman-teman ya. Kenapa ya ini ngeteng lagi gila-gila semua ya teman-teman ya. Sakikun Hadi SSR. Masa SSR? Gila boy, udah 3 kali gua ngeteng dapat SSR. Wow, yes. Waduh, ini kayaknya multi kalah nih ya. Ini ya pamornya nih sama ngeteng. Gua udah 3 kali teman-teman dapat, meskipun dupe 2 biji tapi dapat loh. Ini PR nih bagus ya teman-teman ya, PR nih bagus ya. Langsung ranking 5.
Oh, kalau gacha yang ini langsung ranking 5 ya, teman-teman ya. Gila, top. Oke lah. Lagi baik nih klub kayak ini. Ini pertanda DF nih wangi ya, teman-teman ya. Pertanda DF wangi. Oke, kita coba lagi nih. Wah, burungnya dua. Ikuze Tsubasa. Hoi, Kyuga-kun. Ike. Aduh, biar juga. Ini bulan ini lagi klub nih memang lagi geber Eropa ya, teman-teman ya. Tapi jangan-jangan nih DF nih bukan Eropa, teman-teman. Hati-hati loh. Bisa aja Salinas loh. Kalau apa DF ya Eropa juga, berarti bulan ini lengkap ya, teman-teman ya, benar-benar full Eropa. Oke, sebelum Tsubasa Cup, gue lupa teman-teman ada event nih untuk Lusa. Lusa itu event no live, teman-teman, event no live, event point. Waduh, ini kita siap-siap lagi ya teman-teman ya. Kerja keras, kerja rodi nih teman-teman. Oh, the world only crown. Jadi ini edisi WY ya teman-teman ya, World Youth. Jadi yang dapat bus itu nanti apa, bus point itu World Youth sama Dream Festival. Gitu. Udah gitu rewardnya Espadas, teman-teman. Jadi ada Espadas biru, Espadas mana nih? Espadas biru tuh yang cupunya itu yang skill C. Terus kalau yang bagusnya yang warna hijau. Skillnya sama-sama Condor Pants ya. Ya, kayaknya sama-sama Condor Pants, teman-teman. Yang satu C, yang satu A. Oke, kita Tsubasa Cup, teman-teman. Kita Tsubasa Cup sekali. Wah, ini nih gue jarang mainin nih, teman-teman, Tsubasa Cup. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, moga-moga lawannya bukan bot ya, teman-teman ya. Waduh, Roberto ya. Oke. Lawannya biru. Ini biasanya Tsubasa Cup GG ya, teman-teman ya. Rata-rata ya 99 semua nih. Wah, lumayan nih. Kita jajal Muller. Mullernya udah di hidden belum ya dia? Hidden Evo ya. Ayo lo. S4. Oke, kita coba shoot. Neo Fire. Nani? Mullernya S berapa nih? Waduh, dilepas. Dilepas, kelihatannya S-nya kecil ya, teman-teman ya. Atau jangan-jangan dia Muller baru nih, dia baru dapat. Diumpetin sama dia. Oke, sebenarnya gua ada Redzo, teman-teman, cuman berhubung Redzo nih kayaknya pamornya udah ngedrop ya, teman-teman, ya udah lemah. Sama Muller yang HA ini aja kalah loh, teman-teman. Redzo itu loh. Kalau Muller yang ini nih konstan dia bisa 23.000, teman-teman. Kalau ketemu Japanese itu bisa 24.000.
Kalau red zone tuh gedenya cuma di dalam kotak penalti, di luar kotak penalti. Kalau di dalam mah udah kecil banget, teman-teman. Oke. Oh, begini ya. Oh nih, Robson gua. Waduh, rainbow. Nani. Gila, pagi-pagi udah rainbow. Tuh, 22.000 tuh. Konstan 22.000 ya, teman-teman ya. Kalau ketemu Japanese bisa 24.000. Oke, gak apa-apa. Kita bales. Ya, kosong lagi nih Nether. Kasih lagi udah. Power langsung ya. Oke, satu gol lagi teman-teman. Neo Fire. Nani? Ayo dong, keluarin skillnya. Mau tahu nih, Mullernya S berapa? Nah, oh S36. Aku simpetin. Aduh. Oke, teman-teman, itu Muller hidden skenario itu, teman-teman kalau mau kelarin harus punya pemain Swedia ya, teman-teman ya. Minimal itu Larsson Dreampot ya, teman-teman. Kalau nggak punya Larsson yang baru tuh ya, yang merah, teman-teman pakai Larsson yang Dreampot. Kalau nggak punya juga ya, teman-teman nunggu dari gacha aja, dari ketengan. Boleh dari ketengan, boleh dari gacha, boleh. Atau nggak, teman-teman yang punya Levin DF juga bisa, teman-teman. Cuma kalau Levin DF ya agak susah ya. Kalau mau enak, teman-teman Levinnya taruh di tengah. Oke, ini teman-teman nih, Kluivert yang ini juga bagus ya, teman-teman ya, yang merah ini ya. Kenapa bagusnya? Karena dia stamina killer, teman-teman. Jadi buat nge-spam skill shoot itu ke musuh itu enak, teman-teman. Ngabisin energi kiper musuh. Lumayan loh. Tuh, stamina killer. Kita coba ganti. Kita ganti kipernya biar aman. Oke, ini Zeno yang ini bagus lawan warna biru ya, teman-teman. Karena dia punya pasif itu agility killer plus 20%. Ayo lo. Ngapain? Kena nih dia nih. Ini Robson yang biru ini juga bagus ya, teman-teman ya. Masih salah satu back terbaik. Karena dia bloknya gede banget, teman-teman. Blok sama powernya gede banget. Udah gitu meskipun pasif dia itu kecil ya, pasifnya itu toughness killer. Kalau nggak salah cuma 5% ya. Tapi tetap nggak pakai pasif juga udah gede banget itu. Oh,
した威力じゃないな。Oke, ini enak nih kayaknya nge-spam shoot aja teman-teman dari jauh. Mullernya stamina-nya udah tinggal dikit nih. Nah, kan. Kita kasih si siapa tuh? Si Brian sekali nge-shoot juga enak nih kayaknya nih. Eh, kasih Brian nih. Coba kita lihat. Oke teman-teman, yang sekarang semua warna udah bisa nge-spam shoot ya teman-teman ya. Kalau dulu tuh yang jago nge-spam shoot tuh cuman biru sama merah. Tapi sekarang hijau juga udah gak mau kalah. Jo sekarang udah bisa nge-spam shoot juga. Oh, pinter dia ya. Leh. Oke, stamina-nya merah. Ayo lo. Oh, kelar. Iya. Oh, aduh. Terset ya. Wah, Espadas. Ini Espadas kasihan ya teman-teman ya, karena kategori untuk Amerika Utara itu cuman dia doang. Makerika, koi. Mestinya dia Amerika Latin lah teman-teman ya, biar enak ya. Amerika Utara tuh cuman Meksiko doang teman-teman, belum ada Amerika, belum ada. Wah, gila. Gimana ceritanya ini bisa rainbow dua kali? Waduh. Oke, Zino. Tuh, kalau lawan biru tuh. Biru tuh 24.000. Tangkap. Ah! Sial. Yarna. Kita balas. Kasih lagi nih. Shoubu da. Kiyaru. Uisai shite yaru. Aduh. Oke, abis ini dia nge-skill, stamina-nya habis. Nggak masuk nggak apa-apa. Yang penting stamina-nya habis. Ayo lo. Yosha. Poncok lagi dong. Ah. Oke. Ayo lo. Oke, kita tinggal satu shoot lagi teman-teman. よし、来い。勝負だ。 Waduh, gila ini orang yang enggak bener ya. Kayaknya rainbow semua ya. Sagi itu. Rainbow terus. よし、来い。 Oke, kita cetak teman-teman. Mana nih? Levin. Nah, kan gitu. Nih, makan. Kimeru, katsu da. Minna to tomo ni. Ikuze.
いやいやおー、masih bisa nonjok deh, masih bisa nonjok deh. Sona. Masih bisa nonjok. Konna shuto tsuyou shinai. Wui, gila dapet tuh. Oke lah, gak apa-apa lah. Kita babak tambahan. Ya lah, kita cetak satu dulu teman-teman biar aman. Habis itu baru kita spam shoot lagi. Yosh, nerairu. Koko da. Soubu da. Yosh, koi. Ini kemungkinan besar dilepas ya, Mande, teman-teman. Sona. Kemungkinan besar dilepas. Kalau pinter ya, kalau pinter dilepas. Kono shuto de kanarazu ten wo toru. Neon fire! Nani? Nani? Ukete tatsu. 294. Eh, kan? Oke, kalau kita dapat bola, kita spam lagi shoot. Yoshikoi, ikusu. Motto ball to tomodachi ni narun da. Oh, langsung full power ya. Gila, gak mau kalah dia langsung. ショットが打てる位置まで走り込んだ。Oke, kita lepas, teman-teman. Kita lepas. これを決められなきゃ、俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。よし、来い。行くぜ。Kesian, sedih sih itu sih. Kita balas. Oke, offside. Offside bos. Waduh, gimana ente? Mana nih ente? Waduh, offside itu terburu-buru ente. Yosh, nerairu. Koko da. Arigato. Arigato. Ikusu. Ore wa maken. Makeru ka? Kita cetak satu lagi. Unsai shite yaru. Oh ya, tadi dilepas ya. Yoshikoi. Awas, puler.
mental ya. Mental dan Muller. Yosha! 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 FC BCP. Oke, kita menang. Oke, di Tsubasa Cup ini aku cuman ngincer ranking di bawah 3000 aja, teman-teman. Jadi enggak ngotot kejar sih sebenarnya sih gua. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.